الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا الله Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan Amitna ala dinil Islam matikan kami dalam agama Islam. Kita pohon taufik hidayah dengan umul Quran dan kita kirimkan pahala Al-Fatihah ini untuk anak-anak tahfiz kita yang terkorban dalam tragedi Darul Quran Ittifaqiyah. Semoga arwah mereka aman, bahagia dalam taman surga Allah. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladhina nasullaha fa'ansahum anfusahum أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan masing-masing lihat dalam diri apa persiapan untuk hari esok. Bertakwalah pada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Janganlah kamu jadi seperti orang yang lupakan Allah, lantas Allah melupakan mereka. Itulah orang fasik. Tidak serupa penghuni neraka dengan penghuni syurga,
penghuni surga itulah orang berjaya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Syukur pada Allah, kita sampai ke penghujung tahun 1438 Hijrah. 6 hari saja lagi insyaAllah kita akan masuk ke tahun baru 1439 Hijrah. Ya, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Ya, ini pertunjuk bahwa masa terus berjalan dan kita semakin hampir dengan tempoh yang diberi, yang disebut sebagai ajal. Ya, Rabu lepas tuan-tuan, Rabu petang saya pulang dari Tawau di airport, jumpa dengan seorang sahabat keluarga juga. Memang lama tak jumpa dia. Sembang, pergi mana? Pergi Jakarta katanya. Ziarah keluarga, jalan-jalan. Berapa hari? Belum tahu lagi Ustaz. Rabu, Khamis, Jumaat pagi dapat berita meninggal di Jakarta. Macam tak percaya tuan-tuan. Ya, jumpa dengan dia, peluk, sembang, tak pernah bergambar berdua, sempat selfie lagi, ya. Dan gambar tu memang kita sentiasa share dalam WhatsApp grup keluarga, ya. Ya. Itulah selfie pertama dan terakhir. Umur 60 lah, tua sikit pada saya. Begitulah tuan-tuan, ya, di mana mati, bila mati, itu bukan pilihan kita, ya. Tapi pilihan kita satu, apa dia? Mati yang bagaimana itu, ya. Kita nak mati dalam Islam, kan? Husnul khatimah, mati dalam taat. So kalau kita dah buat pilihan nak mati dalam taat, caranya buatlah ketaatan, ya. Dan terus tetap melakukan ketaatan, sebab sesaat kita menyimpang melakukan kejahatan, waktu itu ajal datang. Kita takut, ya. Alhamdulillah. Dan masa yang kita lalui, ya, itu seperti recorder, perakam. Seperti perakam. Dan setiap masa yang kita lalui itu menjadi saksi besok, ya. Saksi kebaikan dan saksi kejahatan. Masa yang kita guna untuk buat baik, katakan dari pukul 7 tadi kita duduk sini, ya, sampai pukul 9, ya, 2 jam ini, ini akan tampil di hadapan Allah. Ya Allah, kami jadi saksi, aku jadi saksi, dia buat baik. Begitu juga masa yang kita lalui, kita gunakan untuk maksiat, untuk lagha, untuk maksiat, dosa, akan tampil di hadapan Allah jadi saksi. Ya Allah, kami jadi saksi, dia buat jahat. Dan ini perakam. Wah, jadi macam mana Ustaz? Sudah rakam macam tu, tak boleh delete ke? Boleh delete tak? Hah? Boleh. Caranya? Taubat. Ya, saya jumpa satu status dalam Facebook. Dia kata, kalaulah saya boleh reset semula hidup saya. Ya, jawab saya, kata apa salah tak boleh reset pula, resetlah. Ya, macam handphone kita tu dah hang sangat, dah penuh sangat, dah macam-macam dah. Factory reset lah. Ya tak? Habis dia format semua, kosong balik. Start fresh. Macam mana reset Ustaz? Tahu? Taubat. At-taibu minadzambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa
seperti orang yang tak pernah buat dosa. Allahu Akbar. Begitu sekali, ya. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Of course, Tuan Haji kita baru pulang daripada Mekah, alhamdulillah dah reset dah. Harap-harap tak hang lagi. Ini bateri baru, handphone baru, wah, sedap ni. Insyaallah. Depan Kaabah, kalau tak meniti air mata depan Kaabah tak tahulah. Ya tak? Kalau sudah depan Kaabah, melutut depan Kaabah, angkat tangan, kalau tak meniti air mata di padang Arafah, pengalaman di padang Arafah macam mana? Kan? Allahu Akbar. Sebab tu dia kata, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tak ada balasan selain surga. Tak ada apa dah. Nak bagi pahala, Allah kata tak bagi pahala kat dia ni, bagi surga terus. Kita masih kira pahala lagi kan. Banyak pahala kau dapat. Bolehlah. Habis tu kau buat dosa, pahalaku berat lagi ni. Dia pula agak-agak berat lagi pahalaku ni, dia kata ni. Dia pula pandai mengatur. Kan? Tapi orang yang dah bersih, suci, itu dia tak risau lagi. Banyak mana pahala, dia tak nak lagi dah. Aku bukan nak pahala, ya Allah. Sebab sudah dapat surga. Kalau dah janji surga, nak pahala lagi kah? Tak payahlah, bang. Kan? Kalau dah janji surga, dapat confirm surga, maka pahala itu kerja kita yang kerja yang runcit-runcit ni, ha, kan, sedekah sikit, ya adalah pahala aku sikit hari ini. Ya tak? Baca Quran sikit, 2-3 ayat, akai juga pahala ni. Apa? Satu perkataan dibalas 10, 2 ayat, mau juga 30 huruf, Ustaz, 50 huruf, 500, banyak pahala. Yang kau buat dosa banyak mana? Dia tak kira pula. Kan? Allahu Akbar. Sebab tu hujung tahun ini ada satu doa yang kita kena bacalah. Ya, bacalah. Ini dah sebut dekat Facebook. Apa ni doa akhir tahun Nabi tak buat? Bid'ah. Bid'ah. Kau tak nak buat, kau diam-diam, ya. Berdoa pun jadi masalah. Ya? Doalah. Kan? Nak masuk kereta doa, nak keluar kereta doa, nak masuk rumah doa, nak keluar rumah doa, apa masalah? Nak masuk tahun baru doa, nak keluar tahun pun doa, apa masalahnya? Dan kalau kita baca makna doa tu baik sangat pun, tak ada masalah. Apa kita minta? Sebagainya saya baca sikit tadi dalam doa. Ya Allah, andainya di tahun ini masih ada dosa-dosa yang belum kau ampun, dan aku pun belum minta ampun, malumlah, lupa banyak sangat, kan? Ataupun aku dah minta ampun tapi kau belum ampun, maka ampunkanlah, ya Allah. Itu doa akhir tahun sebelum maghrib, insyaAllah. Ya, kalau boleh kita buatlah sini, ya, setengah jam sebelum maghrib, tahlil sekali, kan? Tutup dengan doa akhir tahun. Lepas maghrib baca pula doa awal tahun, yang intipatinya adalah minta jauh daripada syaitan dan tentera-tentera syaitan. Al-asmata minas syaitan wa awliyaihi wa junudihi. Minta selamat daripada syaitan dan tentera-tenteranya dan penolong-penolongnya. Itu doa awal tahun. Kan baik tu. Alhamdulillah. Kan? Amalkanlah. Kan? Jadi saudara sekalian, memang masa dia rakam perjalanan hidup kita ni. Dia panggil timeline. Macam Facebook juga. Timeline dia panggil. Kan? Itulah jalur perjalanan hidup kita. Tarikh sekian, jam sekian, di tempat sekian. Itu semua recorded. Sebab itu Allah bersumpah demi masa, semua manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang beriman dan beramal soleh. Pesan-pesan dengan kebenaran, pesan-pesan dengan kesabaran. Bila dulu kita bertanya kenapa Allah bersumpah dengan masa,
Jawaban kita simpel, sebab masa itu emas. Masa itu amat berharga, pentingnya masa. Ya. Hinggalah kita bertemu sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Di hari kiamat nanti, masa yang kita lalui ini akan tak tampil di hadapan Allah berbentuk berjisim. Ada bentuknya, tapi Nabi tak sebut bentuknya bagaimana. Dan dia datang untuk menjadi saksi kebaikan dan kejahatan. Makhluk. Sebab masa itu makhluk. Cuma kita tak nampak dia sekarang inilah. Dia ada, ada. Itu bukan masa, itu penanda masa, jam. Saya boleh matikan jam itu, tapi saya tak boleh matikan masa. Dia terus beredar. Mati ke jam, hidup ke jam, dia terus beredar. Kita tak nampak, tapi dia ada. Di akhirat nanti kita boleh nampak masa itu. Dia datang, satu makhluk yang cantik, yang indah, menarik. Kau siapa? Cantiknya, akulah masa mudamu. Oh, patut handsome. Untuk apa kau datang? Aku datang nak jadi saksi depan Allah. Kau gunakan aku untuk kebaikan. Alhamdulillah, orang ni untung. Tengoklah satu makhluk jelek, buruk, menjijikkan. Kau siapa? Akulah masa lapangmu. Kan ada lima, bukan? Masa muda sebelum tua, masa sehat sebelum, masa kaya sebelum, masa lapang sebelum, sibuk, sempit, dan masa hidup sebelum. Ini semua akan tampil. Tengok jelek, akulah masa lapangmu. Untuk apa kau datang? Jadi saksi di hadapan Allah, kau telah menggunakan aku untuk kejahatan. Berapa banyak masa kau habiskan untuk benda yang lagah, tak guna. Kan? Jadi ini muhasabah hujung tahun. Muhasabah hujung tahun. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita nak tutup tahun 1438 Hijrah ini dengan husnul khatimah, insyaallah. Ya. 6 hari lagi. Besok Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Kamis petang penutup tahun 1438. 1 Muharram jatuh hari Jumaat. Jumaat. Jadi mungkin ada yang puasa petang Khamis tu, buat sekalilah seorang sponsor lah buka, atau puasa, buka puasa ramai-ramai masing-masing potluck. Ya, buka puasa ramai-ramai, dan sebelum kita buka puasa kita baca doa akhir tahun. Ya, pukul 6.45, mawak pukul 7. 7 suku standby untuk buka puasa. Cantik. Kita tutup tahun baru kita, tahun lama kita dengan puasa, dengan doa. Masya Allah, cantik. Dan kita mulakan tahun 39 dengan doa, kasih mantap betul. Mohon kepada Allah, ya, semoga tahun yang mendatang ini lebih baik dari tahun yang kemarin, insya Allah. Adapun hari ini kita menyambut apa? Hari Malaysia. Ya, saya tak tahu di wilayah ni tajuk khutbah kemarin apa? Apa tajuknya? Kami di Selangor, cinta negara, asas perpaduan. Ada? Hah? Hari Wanita? Astaga. Bila Hari Wanita? Tentang wanita. Oh, buat baik pada perempuan lah. Okay. Oh, di Selangor kami, saya satu masjid. Saya di Ampang, khutbah di Ampang. Nah, ini yang spesialnya Adiniyah ni. Tempat lain tak ada. Orange juice. Lemak. Panjang umur, rezeki. Kan? Cepat kahwin lagi. Benar. Wah, special, special. Sorry tuan-tuan, sedap sangat.
Aduh, saya khutbah di Taman Kosas. Pengurusi datang, Ustaz, khutbah Jais. Tapi tajuknya tak menarik lah Ustaz. Saya pun tengok, Ustaz, olahlah macam mana kasih menarik. Tak ada masalah, kan? Saya pun go through, ada masa sikit. Cerita tentang cinta negara, tapi tak sebut pun bagaimana yang dikatakan cinta negara tu. Yang sebut bersyukur dengan nikmat, jaga keamanan, apa semua. Anak kata ini benda-benda biasa, kan? So sebelum khutbah, kalau kita cinta negara macam cinta keluarga, cinta keluarga, kita tak akan izin apapun yang akan memudaratkan keluarga. Betul. Kita akan protect keluarga kita. Kalau anak kita cinta anak, cinta isteri, tak ada siapa boleh ganggu anak isteri kita. Itu cinta, kan? Maka cinta negara, saya kata, pun begitu juga. Ya, kita akan berusaha bermati-matian untuk memastikan negara kita selamat. Maka langkah pertama, buktikan cinta negara kita dengan memberikan amanah kuasa pemerintahan kepada orang yang amanah. Sebab memberikan kuasa pada orang khianat akan mengundang kehancuran negara. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza duyi'atil amanah fantazirus sa'ah." Bila amanah diabaikan, tunggu saat kehancuran. Jamaah bulat mata. Bila sahabat bertanya, bagaimanakah amanah diabaikan? Nabi menjawab, bila satu urusan diberi kepada orang yang tidak amanah. Itu yang satu jamaah tu, wah, angkat dia. Dia kata, nak syekh pula dia ni, gang. Itu satu. Ada empat, saya gariskan, empat langkah. Nak tunjuk kita ni cinta negara. Betul, tuan-tuan? Kan? Termasuk saya kata, ya, menyelamatkan negara daripada sebarang unsur-unsur yang boleh memudaratkan. Bukan hanya dari segi serangan Daesh, ISIS, apalagi itu pengganas, militan sebagainya, tapi termasuk hari ini serangan halus dari sudut ekonomi. Karena bentuk penjajahan baru hari ini bukan ketentraan, bukan senjata, tapi ekonomi. Berapa ramai negara yang banyak hutang? Saya tak sebutlah macam Malaysia, saya tak sebut. Kan? Nanti takbir lagi orang tukang. Kan? Berapa banyak negara yang sudah menanggung hutang yang banyak, akhirnya jadi hamba kepada kuasa asing. Ini yang berlaku di Angola, di Zimbabwe. Zimbabwe itu, tuan-tuan, buat airport China kasih duit, buat jalan raya minta duit pada China, buat hospital China, buat apa pun China, akhirnya seluruh ekonomi Zimbabwe dipegang dalam genggaman China. Hari ini Zimbabwe pakai mata wang, mata wang China. Duk di tengah-tengah Afrika pakai mata wang China. Tak pelik tu, tuan-tuan? Cinta negara, jaga hal ini. Sebab kita tak mau, ya, negara kita dijajah dari segi ekonomi. Oh, tak ada, kita kuat ekonomi, sebab tu kita pergi tolong Amerika. Dia jawab pula, kita ekonomi kuat, sebab tu kita pergi bantu 100 bilion pada US, melabur di US untuk perkukuh ekonomi Amerika. Wow. Duit siapa, tuan-tuan? Itu bukan melabur, saya kata. Itu melebur. Belum ada sejarah negara miskin berhutang banyak, negara kecil yang banyak utang ni pergi bantu negara kaya yang powerful, yang super power. Belum pernah berlaku dalam sejarah. Inilah julung-julung kali. Bangga tak, tuan-tuan?
cinta negara, bang. Nak kata bangga, aku tergadai juga kita. Orang tanya saya lah Ustaz, heart to heart, dia kata, apa ni 100 bilion ni apa? Saya kata ini rasuah. Dia nak bagi duit saja-saja Trump, take this money. Dia nanti senang orang charge. So, okay, this is our investment. Ini pelaburan kami di sini. Tapi isu ni jadi case di Amerika. Diorang akan impeach, diorang akan charge Donald Trump. Presiden akan di charge sebab menerima pemberian. Sebelum itu, tamu ini dengan jamaah dia, grup dia, menginap di hotel siapa? Hotel Trump. Hotel Trump ini, Trump Tower ini adalah hotel yang paling luxury, paling mahal. Berapa bilik dia ambil? 260 bilik. Mak, datuk. Satu bilik berapa bang? RM120. Agak-agak lah. Yang paling mahal suite-nya mencecah RM100,000. Suite dia RM250,000. Siapa nak bayar semua ni? Dan ini pun jadi case di sana. Sebab bila tamu resmi ni duduk di situ, dia yang dapat kepentingan siapa? Toke hotel. Toke hotel siapa? Trump. Ini dorang kata ada conflict of interest. Dan dorang akan charge Donald Trump. Aman. Di Amerika, dia punya badan kehakiman, dia independen. Dia independen. Dia ada tiga sultah, ya. Ada tiga. Pertama, jurisdiction, legislative, parliament. Kedua, executive, pelaksana, ya, badan-badan kerajaan, eksekutif, pelaksana. Dan yang ketiga, qada, judiciary. Judiciary ini adalah kehakiman. Di sini, dialah legislatif, dialah juga eksekutif, dialah juga judiciary. Dialah pembuat undang-undang, dialah pelaksana, dialah hakim. Ini masalah negara kita. Di sana lain. Awak parlimen, parlimen gubal undang-undang. Pelaksana, pelaksana. Dan judiciary sebagai pemerhati. Sebab tu Department of Justice di Amerika ni very powerful, dan diorang boleh dakwa presiden. Oh, dahsyat. Tak akan berlaku di sini bang. Tunggu kucing bertanduk lah. Tak akan berlaku. Tak akan berlaku. Jadi isu itu sudah menjadi isu besar di Amerika. Dah dibincang, dah debat. CNN dah keluar berita tentang itu. Di Malaysia ni, relax aja. Ada lah yang bercakap, kan? Tapi orang dulu yang lantang, tak ada sejarah. Bila, kan? Ini masalah, kan? Jadi saya sebut dalam khutbah semalam, saya kata punca rosak rakyat menurut Imam Ghazali, punca kerosakan rakyat adalah rosaknya pemimpin. Dan pemimpin rosak kerana ulama. Ulama tak nasihat, ulama tak tegur, dan rosaknya ulama kerana dunia. Atau istilah hari ini dedak lah. Tuan-tuan, saya sebut dalam khutbah semalam. Ya, lepas-lepas selesai sembahyang ada 4-5 orang otai-otai umur 60-an 70-an. Ingat ini semua bekas-bekas, ya, penjawat awam lah, nampak steady juga, kan? Tak kenal orang. Agak kata, wah, very good khutbah, dia kata. It's the best khutbah, dia kata. Ini khutbah terbaik, dia kata. No lah, sikit-sikit lah, dia kata. Come again Ustaz. InsyaAllah. Orang ampang lah. Tak tahu lah orang tapak ni boleh ke tak boleh khutbah macam tu.
Waktu semalam dah pengurusnya pun dah WhatsApp, Ustaz, bagi tarikh bulan 10 pula. Okey, insyaAllah ada masalah. Saudara sekalian, ya, kita sebut soal cinta negara. Tapi kalau kita biarkan negara hancur, itu bukan cinta namanya. Samalah kalau kita kata cinta seorang wanita, tapi kita pula merosakkannya, itu bukan cinta, itu nafsu. Kalau kita cinta seorang wanita, cinta istri kita, cinta anak kita, dan selamatkan daripada segala bentuk mudarat yang boleh menimpa. Itu yang saya faham. So, dia kata cinta negara asas perpaduan. Maka saya kupas lagi, andai sahaja kita semua mengambil langkah-langkah ini, ya, cintakan negara, insya Allah akan ada kesatuan. Hari ini berlaku perpecahan sebab ada yang cinta negara, ada yang nak jual negara. Wah, budak. Wah. Ya, mana boleh bersatu? Marilah kita bersatu. Bersatu macam mana? Situ penyamun, situ perompak, semua. Mana boleh bersatu? Kan? Sebab yang baik tak akan boleh duduk sama dengan orang jahat. Tak boleh. Nilai yang kita bawa tu. Ya, sebab tu Islam ini menyatukan kita, wa'tasimu bihablillah. Ya, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Kesatuan Islam ini hanya dapat dilakukan, hanya dapat diwujudkan, direalisasikan kalau semua kita berpegang dengan satu nilai. Apa dia? Yang halal halal, yang haram haram. Tapi kalau ada yang kata itu halal, dah itu haram. Yang kita kata itu haram, dah itu halal. Kita akan berpecah. Sampai bila kita akan pecah? Ya. Hari ini apa benda yang kita tak ada beza pendapat? Tak apalah, dalam isu-isu yang memang ada beza pendapat, fine, tak ada masalah. Kan? Macam saya pernah sebut hari itu isu sentuh anjing, bukan? Orang tanya saya, Ustaz, boleh ke tak boleh sentuh anjing ni? Saya kata saya boleh kata boleh, saya boleh kata tak boleh, sebab dua-dua ada dalil dan dua-dua ada mazhab. Habis macam mana Ustaz? Ikut kau lah. Kau rasa boleh ke tak boleh? Oh, macam tu ya Ustaz. Macam tu lah saya kata. Bila ada khilaf macam ni, ikut kita. Ikut kita. Tapi bukan ikut nafsu, ikut keyakinan kita. Saya yakin tak boleh. Habis hadis ni macam mana Ustaz? Anjing dibawa berburu ni. Ah, ya betul. Itu anjing buruan. Memang ada dalam kitab fiqah, namanya bab, satu bab ialah berburu, as-said, berburu. Dan ada satu tajuk kecil, anjing buruan, memang ada. Dan ada syarat-syaratnya. Anjing ni memang professional hunter, memang pemburu professional. Memang cekap lah. Kalau kita kata burung, dia pergi tangkap rabbit, dia pergi tangkap rabbit, bagi tuan-tuan, tak payah samak, tak payah apa, halal. Tapi ini profesional hunter. Yang kita gaduh hari ini bukan asal pasal anjing buruan. Yang kita gaduh hari ini pasal anjing apa? Anjing belaan, anjing nak bawa tidur, anjing nak dikedek-kedek, anjing nak dijilat-jilat. Dia jilat aku, aku jilat kau. Allahu Akbar. Ini anjing yang kita gaduh hari ini. Yang banyak dalam Facebook tu kan. Saya kata kalau kita bincang bab anjing buruan, fine, tak ada masalah. Tapi ini anjing apa? Tapi saya kata yet masih ada mazhab yang membolehkan, maka saya kata ikutlah. Kalau yakin boleh, sila. Kalau yakin tak boleh, jangan. Sebab akhirnya amal kita, kita jawab depan Allah. Kita tak jawab bagi pihak dia, dia tak jawab bagi pihak kita. Ingat. Macam juga sentuh wanita, sentuh isteri, batal tak batal wudu. Kan? Kalau orang tanya saya, jawapan saya mudah. Engkau rasa macam mana? Boleh ke tak boleh? Bagilah panduan Ustaz. Yalah, saya kata ada mazhab kata boleh. Ada mazhab kata tak boleh. Syafi'i kata sentuh je batal. Maliki kata sentuh bernafsu batal. Tak bernafsu tak batal. Hanafi sentuhlah walaupun nafsu tak batal.
jima baru batal. Oh, dahsyat. So mana yakin? Semua dalilnya kuat, semua dalilnya ada. Macam mana? Wah, macam tu ustaz. Ayah yang mana yakin? Kalau yakin tak batal, silakan. Tapi dah kau dah sentuh, tiba-tiba sembahyang Allahu Akbar, batal ke tak ya? Sembahyangan. Tak batal. Dan kau dah ragu, berhenti ambil wudu, sembahyang dengan tenang. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Senang kaedahnya, tinggalkan apa yang meragukan, buat apa yang tak meragukan. Sama juga macam kita tawaf, bukan? Memang kalau kita nak jaga layan semua, memang tak selesai kita punya tawaf. Habis macam mana ustaz? Jangan, kau tak peduli dah siapa pegang, kau jangan tengok. Orang kita ni sentuh bahu aja terus nak tengok kan. Saya pesan jamaah saya, kita tawaf ni tengok depan, doa tengok depan, jangan kiri kanan, jaga depan. Kau jangan langgar orang depan, orang tepi nak langgar, orang belakang nak tarik, suka dia lah, jangan diusul. Bila orang tepuk bahu, dia pun toleh, Masya Allah, cantik pula kan. Alamak, sudah kacau. Tak batal. Tapi matanya biru bang. Tak batal. Hidungnya mancung. Tak batal. Kau bayi ambil uduk, nyusah. Kata jangan tengok. Orang tolak ke, orang tepis ke, teruskan dengan doa. Pandang atas, doa, jangan pandang kiri kanan. Selamat. Once again, yakin. Kau tak yakin tak boleh bang. Macam lembut lah tangan dia ini, bukan tangan laki-laki. Yang kau nak tengok kenapa? Tak payah tengok lah. Betul bang? Jadi benda yang ada beza pendapat, saya tak ada masalah lah, ikutlah mana-mana pun. Masalah sekarang ni, benda yang tak ada beza pendapat pun kita beza pendapat. Contoh, bersekongkol dengan orang zalim. Tidak ada mazhab yang membolehkan kita menyokong, bersekongkol. Hatta cenderung pun tak boleh, sebab Quran jelas mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan cenderung kepada orang yang zalim, kamu disentuh api neraka. Tidak ada mazhab yang kata boleh. Semua kata tak boleh. Tiba-tiba hari ini ada pula boleh. Kenapa? Sebab demi bangsa. Walaupun dia zalim, dia bangsa kita. Ini apa ni? Demi perpaduan. Ini hukum apa? Saya sebut khutbah semalam, laisa minna man da'a ila asabiyah, bukan dari golongan aku, kata Nabi, siapa yang memperjuangkan perkauman. Kalau bangsanya buat salah, tak apa. Kenapa? Orang kita. Tapi kalau orang lain, walaupun tak salah, disalah-salahkan. Kan? Sekarang saya buat pesta arak ni bukan? Bila nak buat? 6 Oktober. Buat di mana? KL ke Selangor? KL. Yang dia pergi hentam Selangor kenapa? Saya tak faham itu budak. Benda tu di KL. KL di bawah jurisdiction menteri. Menteri wilayah dan PM. Tapi dia hentam Menteri Besar Selangor tu. Kau-kau punya. Ini budak faham ke tak faham? Memang kita tak setuju dengan arak, tapi kau nak keluar statement, biar bijaklah sikit. Tak pasal-pasal lah, di AP pula yang salah. Betul lah Cina. Dah kenapa? Semua salah di AP. Jadi kita kata beginilah, kalau dia buat salah dan dia orang kita, tetap salah. Kalau dia bukan bangsa kita dan dia buat baik, tetap betul. Begitu sepatutnya. Ini tidak. Ya. Jadi saya kata, ya, kezaliman tidak ada mana-mana mazhab yang bolehkan. Rasuah, mana ada mazhab yang membolehkan rasuah? Kan?
apapun namanya, lawan MDB kah, 2.6B kah, now 100B ini, kan? Rasuah tetap rasuah. Tapi ada orang boleh terima rasuah sebab dia kata bukan rasuah, commission. Bukan corruption, commission. Ha? Lepas tu naik pula donation, derma pula. Kemudian tiba-tiba datang ustaz-ustaz ni kata itu infak. Wah, lagi pahala banyak. Yang confuse siapa? Rakyat confuse. Akhirnya rasuah yang saya sebut dalam khutbah semalam. Ciri kedua, cintakan negara, ialah kita kena didik diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk membenci rasuah dan tidak kompromi dengan rasuah, sebab rasuah bangsa negara tergadai. Oh, terangkat lagi pak cik tu. Betul bang. Ini kehancuran kita. Kejatuhan Melaka disebabkan oleh tamak dia nak imbuhan. And siapa? Mamat Bendahara masa tu? Ha? Siapa ingat sejarah? Tun Mutahir. Ya. Yeah. Tun Mutahir ke? Mamat Bendahara. Jadi saudara sekalian, benda yang kita sepakat sudah haram, haramlah. Sinilah saya kata peranan ulama untuk menasihati para umara. Dan hari ini kita tengok Allahu Akbar. Ya, keadaan umat Islam tenat hari, tenat sungguh. Kenapa? Sebab umaraul muslimin, pemimpin-pemimpin umat Islam lena, tidur. Dalam kes Rohingya, dalam kes terutama Rohingya lah, macam orang tak peduli. Malah hari itu bila Rohingya buat demonstrasi Rohingya, ada pula kenyataan. Inilah dia kata, dah tumpang negeri orang, buat kacau pula negeri orang. Hai, kita buat demonstrasi untuk Palestin berapa kali? Banyak kali bang. Kita buat demonstrasi untuk Syria, tiba-tiba sekarang Rohingya nak buat, tak boleh pula. Kenapa? Apa masalah kita ni? Oh, sebab dia kata dekat Selayang dah ramai Rohingya. Jadi kenapa? Kamu bah hantar dia balik? Syukurlah kita dapat bantu dia. Ya, tapi ramai yang jahat. Apa? Melayu tak ada yang jahat? Yang bakar Mahat Tafiz agak-agak siapa ya? Rohingya ke? Gambar dah keluar, CCTV dah keluar dah. Dan teori sekarang ni makin kuat mengatakan bahawa anak-anak itu dibunuh. Itu bukan insiden, bukan kemalangan kebakaran, tapi kes bunuh. Dan kita minta polis buka siasatan di bawah 302 kanun jenayah. Sabit kesalahan, tangkap orang ni, sabit kesalahan, bunuh. Mandatory. Zalim. Ya, dengan gas, tong gas di luar, di pintu. Sebab kebakaran bermula bukan dalam. Kebakaran bermula di pintu. Pintu ada api apa di pintu? Kalau campak rokok pun tak nyala lah situ. Dan bila budak tu nak keluar, tengok nyala api di pintu, dah kuat sangat gas. Itu keadaannya. Dan budak yang selamat itu memang kata hidup gas, memang gas. Di luar ada, dalam ada gas kuning, ya, shell. Darah sekalian, jadi inilah kalau kita katakan, ya, perpaduan. Memang kita menuntut perpaduan lah, ya. Dan perpaduan yang kita faham ialah bila kita stick kepada satu norma lah. Yang betul kita kata betul lah, yang salah kita kata salah, dan kita tak gaduh banyak-banyak. Tapi kalau ini betul, yang saya kata salah, ini hitam, oh putih, ini oren, sirap, gaduh lah. Kalau oren, oren lah. Es sejuk lah. Oda, ini Coca-Cola. Ha, gaduh kita. Itulah cerita yang berlaku hari ini. Kan? Kerja siapa nak menerangkan ni? Kerja para ustaz, para ulama. Ya? Sebab tu kita cukup takut
ya, dengan apa yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti sejahat-jahat makhluk adalah para ulama. Dari mereka datangnya fitnah dan kepada mereka kembalinya fitnah. A'udzubillah. Buka buku 40 hadis peristiwa akhir zaman, ada satu hadis menyebut hal itu. Sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah kolong langit adalah ulama mereka. Dari mereka datangnya fitnah, kepada mereka kembalinya fitnah. Ya, mudah-mudahanlah ya, ketibaan tahun baru ini memberikan semangat kepada kita ya. Bagi saya ya, tahun baru ke tahun lama kah ya, lawan tetap lawan ya, tak ada pilihan lah. Nak pilih apa lagi, tak ada kan? Tak payah tunggu tahun baru lah kan? Kerana bagi saya, cinta kita pada negara ni, cinta sangat. Negara ni negara baik. Allah, tuan-tuan, negara kita ni negara paling baik. Weathernya paling baik, kedudukan geografinya paling baik. Tak ada gunung berapi, tak ada banjir teruk, tak ada tsunami. Tak ada apa, paling aman negara kita ni. Hasilnya pun banyak, masya Allah. Andai sahaja negara ini ditadbir oleh orang-orang yang baik, we are the best. Kita jadi negara yang terbaik, insya Allah. So teruskanlah usaha kita, insya Allah ya, dengan keazaman kita. Samping kita berusaha didik diri keluarga, insya Allah ya, bagi ya, membantu menyelamatkan negara ya. Jadi kalau ada yang lapang lepas ni, boleh hadir depan Papa Rich. Di mana Papa Rich? Ada apa? Hah? Ada ceramah katanya depan Papa Rich malam ini. Ada ceramah selamatkan Malaysia ya. Jadi yang berkelapangan bolehlah pergi sambil dengar-dengar cerita apa isu sebenar yang melanda kita ni. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkatilah majlis kami, ampunkan dosa kami, tunaikan hajat kami, mudahkan urusan kami, lapangkan dada kami, luaskan rezeki kami ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit kami, zahir dan batin. Sembuhkan yang sakit di kalangan kami. Ya Allah, peliharalah kami, keluarga kami, harta benda kami dari musibah dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.